KPM. Okay, kat sini ada 4 soalan. Cikgu rasa 4 soalan ni dah cukup untuk menguji kefahaman Irfan ni. Irfan kena ready untuk kuis matematik nanti. Tapi mana Irfan eh? Cikgu rasa macam dah lambat masuk kelas ni, Irfan. Oh, Irfan. Mana cikgu Irfan ni? Ah, minta maaf, cikgu. Irfan pergi mana? Tadi Irfan pergi ambil buku nota ni. Yeah. Semua cikgu ajar semua dalam ni, cikgu. Okey, tarik nafas dulu. Okey, okey, okey. Okey, Irfan, Irfan dah ready untuk kuis matematik kita nanti. Tinggal lagi 2 hari lagi ni. Ya, cikgu. Irfan dah ready, insyaAllah. Okey, kalau Irfan dah ready, dekat sini nampak tak ada 4 soalan? Cikgu nak uji kefahaman Irfan. Okey, yang mana satu merupakan rumus algebra? Rumus algebra. Ya, rumus algebra ni masuk tau dalam kuis matematik nanti. Malam Irfan dah bersedia dah ulang kaji. Senang ni cikgu. Jawapannya okay, jawapan adalah paling tepat. 3x tambah y. 3x tambah y. Rumus algebra lah ni? Rumus algebra. Irfan yakin dengan jawapan tu? Yakin cikgu. Yakin. Jawapan yang paling tepat adalah 4M tambah 5N sama dengan Z. Oh, salahlah tadi. Ya, salah Irfan. Cikgu rasa Irfan kena banyak buat lagi latihan. Okey, tak apa. Sebab kita kena menangkan dalam kuis matematik nanti. Betul, kena menang, cikgu. Ya, kena menang. Okey, tapi tak apa. Nanti cikgu sediakan lebih banyak soalan untuk Irfan supaya Irfan lagi syekap untuk menjawab soalan rumus algebra. Okey, cikgu. Kita tengok balik soalan ini. 2A sama dengan 2P. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Menengah Rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Irfan doakan agar semua langkah yang baik dan ceria selalu. Untuk hari ini, kita akan mendalami satu mata pelajaran yang digeruni murid-murid tapi sebenarnya tidaklah segeruni itu kerana cikgu akan berikan kepada kita pengetahuan yang cukup luas mengenai matematik. Jadi untuk itu kita bersama dengan cikgu Amni Arifin dari SMK Taman Desa Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Irfan sihat? Saya sihat cikgu. Kita kan nak menang pertandingan kuis nanti. Mesti. Dan cikgu, kita juga bersama dengan seorang jurubahasa syarat. Kita perkenalkan cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Itulah dia jurubahasa syarat kita yang bersama dalam episod kali ini. Cikgu, ya? Kita tidak bertiga sahaja. Kerana tentunya dalam slot hari ini, kita akan bersama-sama dengan murid cikgu yang berada di dalam tajuk sekarang ini. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan cikgu. Okey, hai semua. Okey, hari ini bersama-sama dengan Irfan untuk belajar matematik kita ada Yong Wei. Hai Yong Wei. Okey, kita ada Nadwa Hanan. Hai. Okey, kita ada Nur Adlina. Hai Adlina. Okey, dan juga kita ada Nasrullah. Hai Nasrullah. Okey, nampaknya kita bersama dengan dua ekor kumbang dan dua kuntum bunga yang ceria hari ini untuk mata pelajaran matematik. Tingkatan berapa, cikgu? Tingkatan 2. Tingkatan 2. Jadi, untuk pengenalan, apakah topik kita pada hari ini? Okey, jadi topik kita pada hari ini saya pergi kepada sebab tadi Irfan nampak macam masih lagi tak faham kan? Betul. Bagaimana rumus, macam mana pula dengan ungkapan. Okey, jadi sebelum kita belajar dengan lebih mendalam apa yang dikatakan sebagai rumus algebra, okey, cikgu akan terangkan apa definisi di antara ungkapan algebra dan juga rumus algebra sebab kebiasaannya ramai yang murid dia akan terkeliru di antara ungkapan dan juga rumus algebra. Okey, jadi kalau ungkapan algebra merupakan gabungan di antara dua atau lebih sebutan algebra dengan menggunakan operasi asas matematik yang biasa iaitu tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, manakala rumus algebra merupakan ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey, boleh nampak tak apa perbezaan di antara dua tu? Nampak cikgu? Tapi cikgu,
cikgu, dalam kita menulis ungkapan algebra ni, kita boleh gunakan abjad yang seperti mana, cikgu? Okey. Sebab sebutan algebra kan, jadi kita akan menggunakan nilai yang tidak diketahui. Okey. Okay, jadi biasanya dalam matematik kita boleh menggunakan abjad di antara A sehingga Z. Okey, jadi ya, jadi terpulang. Katakanlah sebutan algebra tu kita nak gunakan sebagai 2M. Okey, itu dipanggil sebagai sebutan algebra. Okey, kalau ungkapan algebra mesti kena ada proses tambah, tolak, darab atau bahagi. Cikgu, you kan pernah dengar kalau kita nak tulis sebutan algebra ni, ia juga dikenali sebagai ANU, cikgu. Ah, betul. ANU maksudnya nilai yang tidak diketahui. Baik. Ya, contohlah kan, katakanlah Ifan nak beli beberapa helai baju. Okey. Okey, jadi beberapa helai baju tu sebab Ifan tak tahu lagi bajunya nak beli berapa helai. Jadi kita akan letakkan sebagai X. Itu X tu maksudnya ANU lah, nilai yang akan sentiasa berubah. Dan juga nilai yang perlu kita cari berapakah nilai. Iya, betul. Jadi kalau kita beralih kepada rumus algebra pula, ungkapan algebra yang tulis dalam bentuk persamaan, cikgu mungkin menjelaskan kepada kita semua, persamaan tu macam mana? Kena ada apa? Okey, kalau dalam bentuk persamaan maksudnya kalau dalam matematik, okey, ditulis dalam bentuk persamaan mesti kena ada simbol sama dengan. Okey. Ya, yang sebab tu tadi cikgu bagi tahu kan, biasa murid dia akan terkeliru. Dia akan bagi tahu tadi, kalau macam tadi soalan kuis matematik yang cikgu uji pada Ifan tadi kan. Okey, Ifan pun tunjuk tadi kan yang 2x, 2x tu sahaja kita panggil sebagai sebutan. Okey, kalau 2x tambah m sama dengan 3, itu kita panggil sebagai bentuk persamaan yang kita kategorikan sebagai rumus algebra. Itulah dia maksud rumus algebra yang sebenarnya. Tapi Ifan masih ada soalan lagi. Kalau kita letak, tadi cakap kalau untuk rumus algebra ni kena ada sama dengan, betul? Tapi kalau kita letak sama dengan tu di sebelah kiri, cikgu, adakah itu betul ataupun kita belum lagi dapat rumus yang sebenar? Betul, kita boleh letakkan rumus algebra tu, perkara rumus tu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita kena pastikan kita punya perkara algebra tu mesti nilai dia satu. Okey, kejap lagi ada banyak benda yang cikgu nak terangkan pada Ifan dan juga murid-murid dekat dekat GM dan juga dekat rumah. Okey, bagaimana kita nak mengenali ungkapan algebra, macam mana kita nak tukarkan rumus, tukarkan perkara rumus algebra supaya murid-murid ni dapat memahami dengan lebih jelas. Betul. Dapat bezakan di antara ungkapan algebra dan juga rumus algebra. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, Ifan masih ada lagi satu soalan untuk cikgu. Boleh? Ya, banyak soalan Ifan ni. Sekarang kita cuba untuk faham betapa pentingnya konsep algebra ni sebenarnya. Jadi contohnya cikgu, kalau Ifan cuma tulis 2x, 3y ataupun 4m, adakah itu dikira sebagai ungkapan atau itu cuma satu sebutan sahaja, cikgu? Ifan dah hampir faham tu. Okay. Itu kita panggil sebagai sebutan sahaja. Okey. Macam tadilah, rumus algebra mesti kena ada simbol sama dengan. Baik. Kalau tak ada simbol sama dengan, kalau cuma ada operasi tambah, tolak, darab atau bahagi, itu hanya kita panggil sebagai ungkapan algebra. Baik, itulah dia perbezaan antara rumus algebra dan juga ungkapan algebra. Tentunya kita akan belajar banyak lagi selepas ini, jadi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV, KPM, jangan ke mana-mana. TV KPM. Inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Amin. Tentunya kita sedang belajar mengenai algebra, dan untuk segmen kali ini kita akan beralih pula kepada subtopik seterusnya, iaitu membentuk rumus algebra. Jadi untuk itu cikgu, jom kita teruskan.
Okey, tadi Ifan dah bagi tahu kan kita akan belajar mengenai bagaimana kita hendak membentuk rumus algebra. Okey, tadi tapi sebelum tu, okey, cikgu nak merangsang minda murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah. Kita buat satu aktiviti yang sangat ringkas supaya murid-murid dapat mengenali apa yang dikatakan sebagai rumus algebra. Baik. Okey, baiklah. Cikgu harap murid-murid semua dapat nampak di kaca TV masing-masing. Okey, kita ada satu jadual dekat situ. Okey, cikgu akan bacakan dia punya soalan. Okey, sebuah kelab kebudayaan akan membuat persembahan pada malam kebudayaan peringkat sekolah. Okey, jadual di atas menunjukkan bilangan penari mengikut jenis tarian dan bangsa yang diwakili oleh satu abjad seperti tertera di dalam jadual. Okey, tadi kan kita dah tahu tadi Anu, okey, nilai yang tidak diketahui. Okey, jadi kita ada tarian Sumazau, tarian kuda kepang, tarian singa. Okay, jadi soalannya, okey, terbitkan rumus untuk setiap perkara rumus yang berikut, di mana cikgu-cikgu nak murid dekat GM cuba terbitkan rumus. Yang pertama, bagi bilangan penari berbangsa Cina. Yang kedua, bilangan penari tarian kuda kepang. Dan yang ketiga, bilangan penari India dan Melayu. Boleh tak cikgu-cikgu nak bagi masa pada murid dekat GM dan juga Ifan pun boleh cuba sekali? Boleh cuba, okay. Mesti cuba. Macam mana kita nak terbitkan bagi rumus A, B dan C? Okey, murid-murid, Nadwa, Yongwei, Adina dengan Nasrullah boleh cuba buat. Okey, cuba buat dulu. Macam mana kita nak terbitkan rumus S? S dulu. Bilangan penari berbangsa Cina. Bilangan penari berbangsa Cina. Jadi, murid-murid di rumah juga boleh cuba sekarang ini bersama dengan kami di studio untuk lakukan rumusan ini. Rumusnya. Jadi, kita persilakan semua. Kita beri berapa masa cikgu? Cikgu bagi masa lebih kurang 2 minit boleh tak? Cukup tak pelajar semua? Kita bagi 30 saat sajalah cikgu. 30 saat lah. Lagi senang. 2 minit tak sempat dah. Jangan kita kejap lagi cikgu. Okey. Okey, kita lebih bagi kurang 30 saat. Ya, betul. Okey. Cikgu balik semula kepada jadual tadi supaya silakan. Lebih senang kan? Okey. Terbitkan rumus bilangan penari yang berbangsa Cina. Okey. Tadi kita yang nak kedua, yang kedua bilangan penari tarian kuda kepang dan yang ketiga bilangan penari India dan Melayu. Okey. Okey, masa dah cukup kan? It's fine. Cina. Ya, saya saya tengah leka cikgu. Saya dah dekat D untuk bilangan tarian kuda kepang. Kejap saya tengah buat untuk W pula kan. Okey. Okay. Mana kita nak terbitkan rumus? Okay, perhatikan betul-betul dia punya nilai setiap bangsa Cina kan? Okay, tadi cikgu nak penari yang berbangsa Cina. Okay, jadi lihat pada kolom bangsa Cina dan juga kita tambahkan keseluruhan jenis tarian dekat situ. Okey. Okey. Okay, baik, jadi, macam mana murid-murid di Google Meet sekarang ni? Siapa yang mana yang pelajar yang boleh angkat jawapan masing-masing, tunjukkan. Ada tak murid-murid yang boleh tunjukkan jawapan masing-masing pada pada Ifan dan juga pada cikgu? Silakan murid-murid cikgu dari SMK Taman Desa. Mungkin boleh? Mereka perlukan sedikit masa lagi, tak apa, jangan risau. Dia senyum juga. Jawapan kena bagi, okey. Alright, macam mana? Okey. Nadwa dah ready ke tu? Macam dah tersenyum je. Belum lagi. Okey. Okey. Tak apa, kita lihat dulu yang pertama. Silakan cikgu. Okey. Tadi kan bilangan penari berbangsa Cina. Okey. Jadi S itu adalah merupakan perkara rumus. Okey, bersamaan dengan 2C tambah B tambah 3A. Okey, jadi kita tambahkan keseluruhan tarian dekat situ, tarian Sumazau, tarian kuda kepang dan juga tarian singa. Okey, betul? Dapat tak sama tak jawapan dengan saya murid-murid? Sama cikgu. Ifa dapat yang sama. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak terbitkan rumus bagi bilangan penari tarian kuda kepang? Iaitu D bersamaan dengan 8B. Faham tak macam mana dapat 8B murid-murid? Faham cikgu. Ifan boleh cuba cikgu. Sebab dekat kita lihat di bahagian tarian Melayu, Cina dan India tu ada 5B, B dan 2B. Mm-hmm. Jadi kita tambah ke semuanya di 8B. Pandai Ifan. Tepat sekali. Okey, itu untuk yang kedua. Okey, dan yang ketiga, okey, bagaimana kita nak dapatkan bilangan penari India dan juga Melayu. Jadi kita tambahkan keseluruhanlah 3A tambah 7B tambah 3C.
Okey, jadi cikgu harap murid-murid faham bagaimana kita nak bentukkan rumus algebra. Okey, baiklah, sekarang cikgu nak uji kefahaman murid-murid dekat GM dan juga murid-murid dekat rumah. Kita pergi kepada soalan uji minda yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu lupalah Ifan. Okey, kesimpulan, okey, apa kesimpulan kita dapat buat tadi? Okey, rumus dapat dibentuk dengan menghubungkan beberapa pemboleh ubah. Okey, maksudnya kita boleh gabungkan lebih daripada dua pemboleh ubah untuk membentuk satu rumus algebra. Ah, faham. Contohnya kita boleh buat operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Ya, ataupun kita boleh gabungkan dua operasi dalam satu persamaan rumus algebra. Oh, boleh juga. Ya, boleh. Okey, kita teruskan kepada soalan uji minda yang pertama. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak semua murid dekat GM jawab soalan tersebut, dan juga kalau Ifan nak jawab, nak cuba pun boleh juga Ifan. Oh, okay, boleh. Bacakan soalan ya. Silakan. Okey, tulis rumus algebra berdasarkan situasi yang berikut. Okey, jumlah harga Z yang perlu dibayar oleh seorang pembeli yang membeli X buah buku kerja dan Y kotak set geometri. Setiap buku kerja dan set geometri masing-masing berharga RM5.90 dan berharga RM3.60. Okey, baiklah, nampaknya Yong Wei dah teranggok-angguk tu. Okey. Ah, okey, cikgu bagi masa lebih kurang 15 saat, cukup tak? 15 saat? Ha, cukup. Oh, anggur katanya. Okey. Kalau cukup, kita tengok macam mana. Boleh ke tidak jawab dalam masa 15 saat sahaja. Okay, tunjukkan jalan kira anda. Okey, kita akan bagi 15 saat. Mungkin... Oh, Yong Wei dah angkat jawapan. Oh, dah siap dah cikgu? Ya. Yeah. Okey, mungkin cikgu boleh komen sedikit bagaimana jawapan Yong Wei. Okey, dia letak situ Z bersamaan dengan 5.9X tambah 3.6Y. Okay, kita bandingkan dengan jawapan saya. Sama tak, Ifan? Okey, kita lihat dulu jawapannya. Buku kerja bernilai RM5.90. Okey, sebanyak X buah. Okey, tepat. Kemudian kita darabkan RM5.90, kita darabkan dengan X, maka dia akan jadi 5.9X. Okey, kemudian kita ada set geometri yang berharga RM3.60 sekotak. Okey, dia beli sebanyak Y kotak, maka kita darabkan kedua-dua nilai akan menjadi 3.6Y. Okey, jadi bila kita nak bentukkan persamaan, ingat mesti kena ada simbol sama dengan. Okey, maka dia akan jadi Z bersamaan dengan 5.9X tambah 3.6Y. Tepat jawapan Yong Wei tadi. Boleh tak kita bagi mata ganjaran untuk Yong Wei, Ifan? Boleh, cikgu. Berapa kita nak bagi kepada Yong Wei? Kita bagi satu stiker dulu. Satu dulu. Ha, okey. Ha, mana stikernya? Oh, ada dekat sini. Ha, dia tersembunyi pula. Tapi tidak mengapa, satu stiker ganjaran untuk Yong Wei. Tahniah Ifan ucapkan. Baik. Cikgu, Ifan ada soalan sikit. Kalau dalam kita menjawab soalan perasaan misalnya, adakah jalan kira yang dengan bentuk ayat ini diperlukan atau bagaimana? Tidak perlu. Tidak perlu. Ayat ini saya tulis supaya murid lebih jelas macam mana kita nak buat pengiraan. Okey, kita tak perlu tulis ayat yang panjang-panjang. Dan satu lagi, Fan, dan juga murid-murid kat GM, kita tak perlu tulis simbol RM dekat situ. Bila kita nak bentukkan persamaan, kita abaikan apa-apa sahaja unit, termasuklah unit ringgit, unit cm, unit meter. Itu semua kita tak perlukan. Kita hanya bentukkan Z bersamaan dengan 5.9X tambah 3.6Y. Kita masukkan saja nilai dan juga anunya, cikgu. Ya, betul, Ifan. Baik, itu untuk uji minda yang pertama. Rasanya ada satu lagi, cikgu. Ya, betul. Kita pergi yang kedua. Silakan. Okey, saya bacakan dulu ya. Sama juga macam tadi, tulis rumus algebra berdasarkan situasi yang berikut. Soalannya, harga sehelai kemeja ialah RM35, manakala harga sehelai seluar ialah RM45. Okay, diskaun sebanyak 15% diberikan kepada harga sehelai kemeja, manakala diskaun sebanyak 10% diberikan pada sehelai seluar. Okay, sekarang ni tulis rumus jualan Z. Okey, jika Syamsul ingin membeli M helai kemeja dan Y helai seluar. Okey. Dan kalau kita boleh lihat di sini, cikgu, soalannya sedikit berbeza di mana ada peratusan. Iya. Jadi di situ murid-murid kena kira dulu, cikgu. Iya, betul. Berapakah kena nilai dapat sebenar? Iya, berapakah nilai kemeja dan seluar selepas potongan? Selepas potongan. Mm-hmm. Jadi murid-murid kena tolak dulu 100 tolak 15 dan 100 tolak 10. Iya. Untuk seluar dan baju.
Okay, kita bagi masa kepada murid-murid untuk jawab. Boleh, tak ada masalah. Jadi Abang Ifah pun akan cuba jawab di sini dan murid-murid di rumah juga diajak, diseru untuk sama-sama kita cuba jawab soalan yang telah diberikan oleh Cikgu Amni di sini. Okey, murid-murid di Google Meet macam mana? Semua okey? Baik. Silakan jawab dulu, kita beri sedikit masa kepada mereka dan selepas itu kita akan dapatkan jawapan dari murid dan rumusan daripada cikgu mengenai soalan. Siapa yang dapat jawab? Cuba angkat tangan. Okey. Najwa Hanan. Najwa Hanan. Kali ini dah bersedia. Okey, tunjukkan jawapan Najwa. Okey. Kita sama tak dengan jawapan saya, Irfan? Okey, kemeja salah banyak. Okey. Itu harga selepas diskaun iaitu sebanyak RM29.75. Okey, Najwa dapatkan dengan M. Okey, kemudian nak dapatkan seluar 90%, iaitu 100% kita tolakkan dengan 10%, kita akan dapat RM40.50. Okey, betul. Dan bila kita nak bentukkan persamaan, okey, tadi sebab dalam soalan memang dah tulis Z merupakan jualan. Okey, jadi Z bersamaan dengan RM29.75 M tambah 40.5 Y. Tepat sekali Najwa. Okey, berapa mata ganjaran kita nak bagi dekat Najwa ni? Cikgu yang putuskan berapa? Okey, kita bagi adik, kita bagi satu juga. Satu mata ganjaran untuk Najwa. Okey, nampaknya Yong Wei dan juga Najwa berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Jadi kita berikan ganjaran satu-satu untuk mereka berdua. Baik. Itulah dia perkongsian di segmen ini di mana kita dah belajar cara untuk membuat rumus algebra. Jadi kita akan ada banyak perkongsian selepas ini, tapi kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. KPM. Baiklah, ada saya menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan. Tentunya kita juga bersama dengan Cikgu Amni di sini untuk kelas matematik yang seterusnya di mana kita akan belajar mengenai Bagaimana kita hendak menukarkan perkara rumus. Baik, silakan Cikgu. Macam mana kita tukar sebenarnya? Okey, jadi saya teruskan. Sebelum tu kita kena fahamkan dulu apa sebenarnya perkara rumus. Okey, tadi nampak tak dekat situ saya dah terangkan pemboleh ubah boleh diungkapkan menjadi perkara rumus suatu rumus algebra. Okey, dan juga sebaliknya begitu juga perkara rumus boleh menjadi pemboleh ubah rumus algebra tersebut. Maka daripada satu persamaan tu kita boleh bentukkan pelbagai perkara rumus. Kita tengok kepada contoh. Okey, contoh yang pertama kita ada Z bersamaan dengan 2M tolak N. Okey, di mana dalam persamaan ini Z merupakan perkara rumus. Okey, jadi perkara rumus ni kita boleh letakkan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Okey, tapi kebiasaannya dalam ayat matematik kita akan letakkan perkara rumus di sebelah kiri. Tapi tak ada masalah pun kalau kita nak letak di sebelah kanan ataupun kiri. Okey, jadi persamaan yang pertama Z merupakan perkara rumus manakala N merupakan pemboleh ubah. Okey, tapi bila kita lihat kepada persamaan yang kedua, N bersamaan dengan 2M tolak Z. Okey, di mana dekat situ N sudah berubah menjadi perkara rumus dan Z menjadi pemboleh ubah. Okey, itu itu yang dikatakan sebagai kita nak menukarkan perkara rumus. Okey, Maknanya cikgu, perkara rumus tu patut berada di sebelum sama dengan, ya cikgu? Betul. Sebelum sama dengan ataupun macam tadilah sebab kita tahu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kanan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, jadi dalam satu persamaan tu bergantung kepada soalan. Okey, katakanlah soalan tu kalau soalan yang sama saya letak Ifan, saya nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okey, jadi kita adalah jalan pengiraannya macam mana kita nak jadikan M tu sebagai perkara rumus. Baik. Okey.
kita lihat kepada contoh. Silakan. Okay, supaya murid-murid dekat GM dan juga dekat rumah lebih faham macam mana kita nak tukarkan perkara rumus. Okay, dekat situ kita ada satu bentuk segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Sebab sisi kakinya adalah sama. Okey, jadi soalannya, soalan contoh berbunyi, okey, perimeter P bagi sebuah segitiga sama kaki boleh diungkapkan dalam sebutan A dan B sebagai P bersamaan dengan A tambah 2B. Okey, jadi perimeter, kena faham apa yang dikatakan sebagai perimeter. Perimeter kita tambahkan sisi dekat luar. Okey, jadi bila kita nak terbitkan rumus algebra untuk mencari perimeter, maka kita tambahkanlah P sama dengan A, P sama dengan A tambah 2B. Okey, jadi jika saya nak jadikan perkara rumus tu sebagai A, kita nak jadikan A sebagai perkara rumus, macam mana kita nak buat? Okey, boleh nampak dekat jawapan situ A bersamaan dengan P tolak 2B, di mana kita akan pindahkan 2B tu ke sebelah kanan ataupun kiri mengikut keselesaanlah, sama ada murid nak buat sebelah kanan ataupun kiri, maka kita akan dapat A bersamaan dengan P tolak 2B. Okey, kalau kita nak jadikan B sebagai perkara rumus pun boleh juga. Okey, jawapannya B bersamaan dengan P tolak 2, P tolak A per dengan 2. Sebab 2 dengan B tu dah dari zarab, jadi kita nak ubah, kita kena bahagikan, cikgu. Ya, betul. Okey, kena ingat dekat sini murid-murid selalu terkeliru. Okey, kena ingat ya, perkali bagi perkara rumus mestilah bernilai 1. Ifan, kita tak boleh buat, katakanlah tiba-tiba kita nak buat 2A bersamaan dengan M tambah P. Okey, itu kita tak panggil sebagai rumus algebra. Baik. Sebab perkara rumus kita adalah 2A. Maka kita perlu jadikan macam contoh yang dapat dilihat. Okey, semua perkara rumus bernilai dengan 1. Kita pindahkan nilai yang lain, ya, ke bahagian yang lain. Pindahkan nilai yang lain supaya hanya tinggal 1 sahaja di sebelah kiri ataupun kanan. Okey. Kita pergi kepada soalan uji minda. Uji minda. Nak tanya sikitlah murid-murid di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Cuba angkat tangan sikit. Sedia semua? Okey, senyap sikit nak tengok. Okey, kalau dah bersedia, cikgu apa kata, kita mulakanlah. Okey, nampak tak dekat situ ada 4 soalan yang berbeza. Okey, kita ada proses operasi tambah, kita ada operasi tolak, kita ada operasi bahagi. Okey, jadi soalannya, okey, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, jadi tekankan, cikgu nak hanya M sahaja sebagai perkara rumus. Cikgu tak nak 2M, cikgu tak nak 3M, cikgu nak hanya M sahaja sebagai perkara rumus. Okey, jadi dekat situ ada 4 soalan. Jadi agak-agak berapa minit yang kita boleh bagi dekat murid-murid dekat GM ni, Ifan? Okey, kalau untuk menjawab lebih kurang 4 soalan ni, bagi saya sedikit mencabar sebab ini adalah perkara baharu. Mungkin kita boleh berikan 1.5 minit, cikgu. 1.5 minit. Okey, boleh murid-murid. Boleh tak Nasrullah, okay. Nadwa, Yongwei dan juga Adlina? Okey. Anggut tanda setuju. Okey, anggut tanda setuju. Okey. Okay. Jadi, cikgu bagi lebih kurang masa 1 minit lebih tadi. Okey, untuk murid-murid cuba jawab dan tulis langkah kerja di atas kertas masing-masing. Baik. Kita mulakan dengan sesi menjawab untuk soalan kali ini, di mana cikgu inginkan ungkapan M sebagai perkara rumus. Okey, tak nak 2M, 3M sebab nilai untuk kita punya algebra itu patutnya jadi 1 saja. Iya, perkara rumus mesti nilainya 1. Perkalinya mesti 1. Baik. Okey, tekun nampaknya Ifan, diorang tu jawab soalan, Ifan. Betul, nampaknya tekun masing-masing. Nadwa, Adlina, Yongwei dan juga Nasrullah tengah cuba sekarang ni. Dan Nadwa nampak tersenyum-senyum, kenapa tu? Okey, baik. Kita juga nak ajak kepada semua murid-murid yang berada di rumah sekarang ni untuk bersama-sama kita dalam cuba menjawab soalan yang telah diberikan oleh cikgu ni. Okey. Jadi, apa kata kita boleh teruskan dengan soalan yang pertama dulu, cikgu? Okey, soalan yang pertama. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu? Tak habis cakap lagi, Nasrullah. Okey, Nasrullah, bagi jawapan yang pertama, apa jawapan Nasrullah? Silakan. Okay. Dia bagi semua dah, cikgu. Okey, kita lihat soalan pertama dulu. Okey, soalan pertama saya nak tengok fokus pada soalan yang pertama sahaja. M bersamaan dengan Q tolak P. Okey, sama dengan jawapan saya, Ifan.
Okey, hanya kita pindahkan apa? Kita pindahkan P sahaja, maka kita akan dapat jawapan dia N bersamaan dengan Q tolak P. Terima kasih Nasrullah. Cikgu bagi satu mata ganjaran untuk Nasrullah. Itu dia. Nasrullah dah berjaya mendapat satu mata ganjaran. Bagi Fana akan tampal di sini dulu. Okey, yang kedua. Dah ada yang boleh jawab untuk soalan kedua? Silakan. Dah ada yang dah siap? Oh, okay. Adlina. Adlina pula. Apa jawapan Adlina? Okey, M bersamaan dengan 2S tolak B. Okey, sama tak dengan jawapan saya? Sama, Ifan. M sama dengan 2S tolak B. Tolak B. Tepat sekali. Okay, sebab ini hanya melibatkan satu operasi. Jadi senang sikitlah, Ifan. Okay, boleh, boleh. Okay, tapi walaupun senang, kita tetap bagi satu mata ganjaran untuk pasti, Adlina. Cikgu. Kita bagi satu lagi mata ganjaran kepada Adlina. Wah, masing-masing dah ada satu mata ganjaran. Okay, dan inilah masa untuk mereka kepada... compete pula. Okey, bersaing. Betul. Silakan. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Siapa yang dapat tunjukkan jawapan beliau? Okey, Nadua angkat tangan. Nadua dah bersedialah. Silakan Nadua. Okey, jawapan Nadua adalah M bersamaan dengan 5 per dengan 2. Okey, sama tak? Okay, kalau kita tengok kepada langkah penyelesaian Nadua, sama je dengan langkah penyelesaian saya rasa. Okey. Boleh lihat dekat kaca TV. Okay, sebab kita nak samakan dan seimbangkan persamaan dekat situ, baik, maka kita darabkan kedua-dua belah kiri dan kanan dengan 2M. Okay, lepas tu dapat lihat di situ kita hanya potong sahaja nilai 2M. Baik. Sebab sekarang ni kita nak hanya nilai M tu di sebelah satu belah sahaja, iaitu sebelah kiri. Okey, kita akan dapat 2AM bersamaan dengan 5. Maka kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Maka kita bawa 2A ke sebelah kanan. Okey, daripada operasi darab, bila kita pindahkan ke sebelah kanan, kita akan jadi operasi bahagi. Maka jawapan Nadua tepat sekali, iaitu M bersamaan dengan 5 per 2A. Terima kasih Nadua. Oh, hebatlah Nadua. Okey. Mata ganjaran macam mana, cikgu? Satu mata ganjaran, satu mata untuk, Nadua. Okey, sekarang ni kita akan fokus kepada soalan yang terakhir, cikgu. Soalan yang soalan keempat. Terakhir. Okay, sekarang jadi, Nadua mendahului kawan-kawannya. Okey, soalan yang keempat. Okey, yang ini soalan dia melibatkan operasi tolak dan juga operasi bahagi. Bagaimana kita nak jadikan M tu sebagai perkara rumus? Ada siapa boleh tunjukkan jawapan untuk soalan yang keempat? Yong Wei. Okey, Yong Wei. Apa jawapan Yong Wei? Dia tutup yang atas. Baguslah. Okey, cikgu lihat dulu macam mana jawapan dia. T bersamaan dengan, tak nampaklah Yong Wei. Tolak M bersamaan dengan tolak 3T tambah N kot saya rasa. Betul. Okay. Jadi tengok murid-murid dekat rumah dan juga murid-murid dekat murid-murid dekat rumah dan juga Ifai. Yes, kawan-kawan, okey. Yong Wei, tunjukkan sekali lagi jawapan Yong Wei. Boleh Yong Wei lagi sekali? Okey. Yong Wei, dia letakkan perkara rumus tadi di sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, jadi tak apa, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah lah. Okey, cuba lihat jawapan saya. Okey. Jawapan saya negatif 3T bersamaan dengan M tolak N. Okey, langkah pertama kita pindahkan dulu negatif 3 ke sebelah kiri. Okey, maka kita akan dapat negatif 3T bersamaan dengan M Cikgu tolak tanya, N. Operasi yang diperlukan untuk kita pindahkan negatif 3 ke T itu kita pakai operasi apa, Cikgu? Kita memang pindahkan nilai ke sebelah kanan. Okey, jadi kalau ke sebelah kiri, di sebelah kanan tu operasinya adalah operasi bahagi. Baik. Bila kita pindahkan ke sebelah kiri, maka dia akan jadi operasi darab. Baik. Okey, jadi negatif 3T bersamaan dengan M tolak N. Okey, sekarang fokus. Okey, sebab kita nak hanya M sebagai perkara rumus. Betul? Okey, kemudian kita negatif 3T bersamaan dengan M tolak N. Okey, kemudian kita pindahkan N ke sebelah kanan. Okey, sebelah kanan ke kiri tu, Ifan? Sebelah kiri lah. Okey. Okay, jadi jawapannya adalah M bersamaan dengan negatif 3T tambah N. Ataupun kita boleh baca negatif 3T tambah N bersamaan dengan M. Sebab di sini cikgu nak tunjuk bahawa kalau kita nak letak dia bahagian kanan atau kiri, boleh juga. Tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Kalau macam soalan tadi, saya letakkan di sebelah kanan. Okay, kalau yang ini, saya letakkan di sebelah kiri. Tak ada masalah, murid-murid. Yang penting, apa yang saya tekankan tadi,
nilai rumus nilai bagi perkara rumus mestilah bernilai satu. Dia tak boleh lebih daripada satu. Kalau tiba-tiba murid tanya saya soalan, nah, cikgu boleh tak kalau kita letak sifar perpuluhan lima? Pun tak nak juga. Tak nak juga. Tak nak. Kita nak hanya nilai satu saja. Kalau dekat situ M, kalau dalam matematik kalau kita letak M tunggal, okey, memang perkalinya adalah bernilai satu. Okey cikgu. Jadi mata ganjaran buat Yong Wei berapa? Lupa Yong Wei. Kita ada satu lagi mata ganjaran untuk Yong Wei. Okey, satu lagi mata ganjaran bagi Fahim, lekatkan dulu tanya. Dan nampaknya sekarang ini Nadwa dan Yong Wei masing-masing mendapat dua mata ganjaran. Dan Nasullah dan juga Adlina mendapat satu sekarang ni. Tapi sebelum kita bertindak, cikgu Ifan ada soalan nak tanya. Bagaimana pula dengan situasi di mana kita ada dua persamaan untuk rumus aljebra kita, cikgu? Kalau ada dua persamaan, itu kena belajar lebih dalamlah. Okey. Kita akan menggunakan penyelesaian persamaan serentak untuk mencari nilai M dan N. Oh, kira yang boleh jugaklah, cikgu. Boleh juga. Yang itu Ifan kena masuk kelas saya yang lainlah, saya rasa. Baik, nampaknya itulah penjelasan daripada cikgu mengenai cara untuk kita tukarkan. Ya, tukarkan perkara rumus. Perkara rumus, dan ingat lagi sekali di mana dalam kita mengira ataupun kita nak buat rumus tadi tu, kita kena pastikan nilai gandaan untuk perkara rumus tu satu. Perkalinya kena satu, tidak boleh 0.5 dan juga 2 ataupun sebagainya. Okey. Okay. Itulah tips yang boleh saya kongsikan, dan untuk itu jom kita berehat dulu. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. TV KPM. Baiklah, anda sedang menyaksikan bersama Irfan sekarang ni. Kita dalam slot menengah rendah Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tingkatan 2. Dan dalam kita mempelajari ilmu matematik ni, pasti ada masalah yang perlukan kita untuk selesaikan. Jadi untuk segmen kali ni, kita akan buat penyelesaian masalah bersama dengan murid-murid kita yang berada di Gemit. Jadi apa kata cikgu, jom kita mulakan. Okey, kita pergi kepada soalan penyelesaian masalah. Okey, sebelum tu, okey, sebelum kita buat beberapa soalan contoh yang cikgu dah sediakan Ifan dan juga murid-murid dekat rumah, cikgu nak ingatkan sekali lagi pada murid-murid, jika kita nak buat soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, perkara pertama, murid-murid mesti kena faham soalan tersebut. Okey, bila kita baca soalan yang panjang tu, dalam kepala kita, kita dah boleh plan apa langkah kerja yang kita perlu buat, apa antara rumus-rumus yang perlu kita masukkan. Okey, itu antara tips je lah cikgu selalu kongsi pada murid-murid dekat sekolah cikgu. Okey, bila nak baca soalan panjang-panjang, jangan orang kata apa, jangan nervous. Biasanya murid ni bila soalan matematik yang panjang, kan, terus dia tercuk, alamak, terus macam alamak ni tak boleh nak jawab ni, betul ni tak Ifan? Betul, saya pernah mengalami situasi yang sama, jangan risau. Okey, jadi cikgu pun sama juga waktu raya, sama, semua orang sama. Tapi perkara pertama, bila kita nampak soalan panjang, okey, jangan panik. Okey, jangan gelojoh nak jawab, kita cuba fahamkan, sebab biasanya soalan panjang, biasanya dalam soalan panjang tu dia akan tulis beberapa maklumat yang kita perlukan. Dia akan lebih bantu kita daripada soalan yang direct lah. Okey, jadi soalan panjang, okey, macam yang murid-murid dekat nampak dekat skrin TV, okey, baca dan fahamkan dulu, baca betul-betul, okey, supaya murid dapat plan langkah kerja. Okey, baiklah. Semua dah ready untuk pergi kepada soalan penyelesaian masalah? Okey, dah ready semua? Yong Wei, Nasrullah. Okey, anggota tadi sini lagi semua. Baik, mereka dah bersedia, cikgu. Okey, jadi jadual di bawah, okay, cikgu bacakan dulu. Jadual di bawah menunjukkan harga tiket bagi ETS Gold daripada Kuala Lumpur ke Ipoh.
Okey, daripada situ kita nampak satu jadual di mana harga tiket bagi golongan dewasa adalah bernilai RM36, manakala kanak-kanak adalah bernilai RM22. Okey, jadi kita tak tahu sebab setiap orang mungkin akan membeli bilangan tiket yang berbeza-beza, betul tak? Okey, jadi soalan yang pertama, tulis satu rumus untuk mewakili hubungan antara harga tiket, jumlah harga tiket. Okey, ungkapkan J sebagai perkara rumus. Okey, yang itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, Encik Rizal membeli beberapa keping tiket dewasa dengan harga RM180. Cari bilangan tiket dewasa yang dibeli oleh Encik Rizal. Okey. Semua dah bersedia? Okey, jadi cikgu akan bagi masa lebih kurang 1 minit. Cukup tak untuk semua? Cukup cikgu. Cukup kan 1 minit. Entah-entah. 20 saat dah siap dah. Ya, betul Ifan. Okey. Soalan A, soalan itu sangat simple sebab betul? Kita nak just tulis rumus apa rumus algebra. Okey, soalan kedua tu kita nak okey, kalau sekarang ni kita bukan nak buat penukaran perkara rumus. Kita nak cari berapa bilangan tiket dewasa yang telah dibeli oleh Encik Rizal. Sebab dia dah bagi dah jumlah keseluruhan yang dia beli adalah bernilai RM180. Betul. Okay, sekarang jadi ni kalau kita nak cari bilangan dia sahaja. Bilangan sahaja. Bilangan itulah merupakan anu ataupun huruf yang kita perlu cari nilainya berapa. Betul. Jadi kita ada X dan Y. Dewasa X dan kanak-kanak Y. Jadi kita kena buat dulu rumusnya macam mana. Okey. Baik. Dah ada yang dah bersedia ke? Dah ada jawapan. Oh, dah ada dah. Ush, lajunya. Abang Irfan tak sempat nak tengok lagi soalan pun. Okey, macam mana? Siapa nak cuba jawab untuk soalan A dulu? Siapa nak cuba? Silakan. Okey, Nasrullah nak cuba. Okey, soalan A, apa jawapan Nasrullah? Okey, J bersamaan dengan 36X tambah 22Y. Okey, tepat sekali sama dengan jawapan saya. Okey, sekarang ni Nasrullah cuba bagi kepada, cuba kongsikan jawapan Nasrullah dengan cikgu dan juga murid-murid dekat rumah. Berapa bilangan tiket dewasa yang telah dibeli oleh Encik Rizal? Okey, berapa? Berapa tadi tak nampak? Okay. Oh, 5 keping. Nasrullah boleh onkan mikrofon? Onkan mikrofon. Okey, boleh cerita sikit macam mana pengiraan yang telah Nasrullah lakukan? Saya mendapat 5 tiket. 5 tiket. Macam mana untuk operasinya? Kita perlukan apa? Okey, so Encik Rizal membeli tiket untuk RM180. Betul. Okey, so seorang untuk dewasa ialah RM36. Betul. So saya ambil RM180, saya bahagi dengan 36. Okey, tepat sekali. Jadi berapa nilainya yang kita dapat? Berapa tiket yang kita beli? 5 tiket. 5 tiket. Sama tak jawapan? Okey, kita letakkan satu persamaan, 36 kita darabkan dengan X, maka kita dapat 180 sama macam Nasrullah buat tadi. Betul. Ya Ifan. Okey, kemudian kita terus bahagikan nilai 180 kita bahagikan dengan 36, maka jawapannya adalah sebanyak 5 keping tiket dewasa. Wah. Tahniah Nasrullah. Tahniah. Okey. Jadi cikgu, mata ganjaran macam mana? Mesti kita kena bagi ya Ifan, satu mata ganjaran satu untuk Nasrullah. Mata ganjaran untuk Nasrullah. Cantik. Okay. Baik. Kita dah selesai cikgu dengan soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan contoh yang kedua. Okey, semua dah bersedia? Dah. Okey. Okay. Soalan yang kedua. Makin panjang soalannya. Okay. Silakan cikgu. Okey, semasa bercuti di Tasik Kenyir, okey, Farid dan Akmal menyewa sebuah kayak. Kos dalam ringgit untuk menyewa sebuah kayak ialah RM17 sejam, manakala deposit ialah RM50 bagi setiap sewaan. Okey, ada dua soalan dekat situ. Yang pertama, terbitkan satu rumus jumlah kos. Okey, iaitu C menyewa sebuah kayak untuk jam dalam ringgit Malaysia. Dan yang kedua, berapa lamakah Farid dan Akmal dapat menyewa kayak tersebut jika mereka membayar RM118? Okey. Siapa yang agak-agak dapat jawab? Kita
kita beri sedikit masa cikgu kepada mereka, okay, boleh? Kita masa, bagi masa. Sekarang kita nak fahamkan dulu soalannya macam mana. Okey, harga untuk sejam bagi permainan kayak tadi adalah RM17. Ya, jadi, betul. Jangan mereka... lupa kita kena letakkan deposit dekat situ, Ifan. Betul, letakkan deposit. Ya. RM50. Okey, bagi setiap sewaan. Terbitkan satu rumus dulu. Sebab biasanya daripada rumus tu baru boleh kita nampak jalan kira untuk mencari nilai yang tidak diketahui. Baik. Maknanya jawapan A itu akan membantu kita untuk jawab pula soalan B. Tepat sekali, Fine. Baik. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Cuba angkat tangan siapa yang dah dapat jawapan. Nur Adlina. Okey, Adlina. Okey, Adlina boleh on mikrofon. Mikrofon. Silakan. Dan terangkan kepada Bifan dan cikgu. Ya, boleh on mikrofon, terangkan pada cikgu dan juga kawan-kawan dekat rumah. Katakan M iaitu bilangan jam sewaan dan C dia nak menyewa sebuah kayak untuk jam untuk sejam. Dan maka kita kena tambah dengan 50 kerana itu merupakan deposit. Ya, yeah, okey. Jadi macam mana rumusnya? Macam mana, sama tak dengan rumus yang saya dapat? C bersamaan dengan 17M tambah 50. Tepat sekali. Yang kedua. Yang kedua apa jawapan dia, Adlina? Berapa agak-agak Farid, berapa lama Farid dengan Akmal dapat menyewa dengan harga RM118 tersebut? Cuba cerita sikit macam mana dari awal sehingga ke jawapan. Farid dan Akmal dapat RM118 duit untuk menyewa kayak. Okay. Maka kita kena tolak dengan RM50. Boleh tak Adina angkat balik jawapan nak tengok? Angkat jawapan. Okey, okay, betul. 17M sama dengan RM118.50. Okey, deposit. Lepas tu kita kena buat apa? Lepas tu kita kena bahagikan dekat situ. 8 tu kena bahagi dengan 17. Okey, tepat sekali Adlina. Terima kasih Adlina. Okay, kita bagi satu mata ganjaran untuk dia. Okey, jawapannya berapa cikgu? Jawapannya adalah M bersamaan dengan 4 jam. Okey, ingat kan, sebab dia termasuk dengan 118 tu kita kena bayar deposit. Maka kita kena tolakkan dengan 50 dahulu. Okey, maka kita akan dapat jawapannya M bersamaan dengan 4. Okey, lama kita... juga tu Farida Akbar nak naik kayak tu eh. Panas tu. Okey, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Silakan. Okey, boleh baca murid-murid sekalian. Okey, kita ada soalannya berbunyi, Prema mempunyai RM50. Dia membeli 3 kilogram rambutan, 2 kilogram manggis dan 1 kilogram mangga. Baki wangnya ialah RM12. Okey. Soalannya, tulis rumus algebra dan juga yang kedua, jika harga 1 kilogram manggis ialah RM8 dan harga 1 kilogram mangga ialah RM7, berapakah harga 1 kilogram rambutan? Okey. 30 saat cukup tak untuk murid-murid jawab? Cukup. Bagus. Anggut lagi sekali, bagus. Dah cemerlang murid-murid cikgu hari ini. Okey, kita kena lihat lagi sekali. Prema ni dia ada RM50. Okay, dia beli 3 kilo rambutan, 2 kilo manggis dan 1 kilogram mangga. Ada baki RM12. Ya, perhatikan dekat situ kita ada banyak, lebih daripada satu sebutan algebra kita boleh tulis dekat situ. Okey, maknanya kita kena masukkan abjad yang tersendiri cikgu. Nak letak M ke N ke? Ya, betul. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Boleh. Okey. Okey, siapa yang dapat jawab? Selesai jawab. Okey, Nadua. Okey, aktif Nadua hari ini. Di tengah berebut-rebut nak dapatkan mata ganjaran dekat situ. Okey, boleh Nadua buka mikrofon dulu dan terangkan cara menjawab soalan A dulu. Silakan. Untuk A, saya masukkan je X bersama dengan rambutan, Y manggis dan Z mangga. So, saya letak je. Dan 3X tambah 2Y plus Z bersamaan dengan 38. Okay. Kenapa 38? Sebab tadi dalam soalan dia kata 38. Dalam soalan ni sebab dia kata 50. Bakinya. Tapi dia tolak 12 kan? So dapat 38. Nadua tolakkan. Okey, tolakkan 50, tolak dengan 12 kat situ. Betul Nadua? Dapatlah 38. Okey. Dan soalan yang kedua.
Okey, berapakah harga sekilogram rambutan? Okey, jadi kita ambil persamaan yang tadi, ya Ifan, dan juga murid-murid, 3X tambah 2Y tambah Z bersamaan dengan 38. Kemudian, okey, dia dah bagi tahu dekat situ, harga sekilogram manggis ialah RM8, harga sekilogram mangga ialah RM7. Maka kita just kita hanya gantikan nilai 7 pada Z dan juga pada Y kita gantikan dengan RM8. Okey, kemudian kita buat operasi tambah darab seperti biasa, maka kita akan dapat 3X tambah 23 bersamaan dengan 38. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai X, maka kita hanya tinggalkan 3X di sebelah kiri, maka kita akan dapat jawapannya adalah bersamaan dengan 5. Ah, okey, maknanya rambutan ni sekilo RM5 lah. Betul. Baik. Okey, tahniah Nadwa, terima kasih. Mata ganjaran cikgu untuk Nadwa? Ya, untuk Nadwa satu lagi mata ganjaran. Satu lagi mata ganjaran. Baik cikgu, nampaknya itu mungkin soalan terakhir kita pada hari ini. Dan sekarang ni kita nak dapatkan bagaimana prestasi murid cikgu untuk hari ini, cemerlang atau bagaimana? Silakan cikgu. Okey, sekarang ni penilaian yang saya nak buat, dapat tengok di papan ganjaran tu. Okey, Nadwa sedang mendahului kawan-kawan ni, dapat 3 mata ganjaran. Nasrullah dapat 2, Adlina dapat 2 dan Yongwi dapat 2. Tetapi saya sangat berpuas hati dengan murid-murid saya pada hari ini, Ifan, sebab keseluruhan jawapan yang saya kemukakan tadi, semua murid-murid dapat menjawab dengan baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana berjaya menjawab, memang anda cemerlang belaka. Jadi, kena nak tanya cikgu juga, macam mana kawan-kawan kita dekat rumah nak dapatkan latihan pengukuhan cikgu dekat mana? Okey, sebab pengukuhan tu perlu kan? Okey, untuk dapatkan bahan-bahan tadi, kita boleh melayari Portal Delima. Okey, di situ ada nota dan juga latihan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Irfan tentunya di sini. Kita juga bersama dengan murid-murid dari SMK Taman Desa dan terima kasih juga kepada jurubahasa syarat kita. Kita terima kasih kepada Cikgu Nur Asmawati Madin kerana menolong kami di sini dengan bahasa isyarat yang cukup istimewa. Jadi cikgu, kalau ada kita jumpa lagi, saya Irfan Syami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.